say, hey, hey, now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, 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 hey, hey, now, baby. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar membuat persamaan menggunakan Microsoft Excel. Jadi di sini sudah ada aplikasi Microsoft Excel, jadi kita langsung buka aplikasinya. Kita tunggu masih loading. Ya ini dia, aplikasinya sudah terbuka. Dan pada kesempatan ini kita akan membuat persamaan ini. Jadi satu, nah ini adalah tugas yang akan saya buat pada kesempatan kali ini. Tutup. Kita misalkan ya, untuk memperjelasnya kita perbesar. Oke, untuk membuat persamaan di Microsoft Excel kita bisa mulai dengan klik Insert, terus kita pilih objek. Kita tunggu loadingnya. Ya, di sini ada panel Microsoft Equation 3.0, kita klik OK. Oke, nanti akan muncul, nah akan muncul nanti simbol-simbol equation ya. Jadi kita coba selesaikan ya untuk soal untuk persamaan pertama. Persamaan pertama itu tentang integral. Di sini sudah ada simbol-simbol integral nih, kita pilih. Nah, kita pilih integral yang ini. Oke, untuk yang di atas dulu ya. Yang di atas ada x, yang di bawah ada 0. Yang di samping ada ds sama dengan integral lagi. Integral di atas ada t, di bawah ada 0, di samping ada pdt. Sudah selesai untuk persamaan pertama. Selanjutnya kita masuk ke persamaan kedua. Persamaan kedua itu a vektor. A vektor kita bisa pilih simbol di sininya. A vektor ya. A vektor sama dengan d v vektor per dt. Jadi kita pilih ini dulu ya. D v vektor. V vektor kita pilih lagi simbol yang ini ya. V vektor. V vektor. Di bawahnya udah selesai, yang atas sekarang ke bawah dt. Dt ya. Oke. Mendingan ini ada buka kurung sama tutup kurung, jadi kita pilih dulu buka kurung sama tutup kurungnya, baru kita tulis persamaannya. Min per r, jadi kita buat ya di atas bawah r. Oke, selanjutnya ada dp per dt ya. Kita klik ini lagi, dy. P nya ini kecil, jadi untuk kecil ini kita pilih lagi simbol yang ini ya, simbol yang ini untuk memperkecil hurufnya. Oke, oke. Kita selesai atas, bagian bawahnya dt. Dt ya sudah sama ya. Di sampingnya itu ada i typo, ya. Typo itu kita pilih yang ini ya. I di atas typo. Ya, plus. Plus itu langsung saja diklik di keyboardnya, shift plus. Oke. Baru masih ada lagi nih. Enggak kurung tutup kurung ya, kita pilih lagi. Terus ada V per R. Oke, V per R ya. Di atas V, di bawah R. Terus di sampingnya ada lagi nih lanjutnya. DX P per DT. Jadi kita pilih lagi ini ya. DX. DX P-nya kecil, jadi kita pilih lagi simbol yang ini ya. Di bawah dt. Oke. Sampingnya kita pilih lagi ini ya. Ini ya, ini j. J terusnya typo. Oke. Itu untuk persamaan kedua, kita lanjut ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga F14. Nah, 14-nya kecil, jadi kita pilih lagi simbol yang ini ya. 14. Baru sama dengan F15. 15-nya kecil lagi, jadi kita pilih yang ini ya. 15 sama dengan G. G M1 kali M2 per R. Jadi M, maaf, kita klik ini dulu ya.
sendiri karena ada pernya gitu. M1 satunya kecil, lalu kita pilih lagi ini ya, untuk yang ini M1, terus M kita tulis lagi, terus 4, 4 nya kecil, lalu kita pilih lagi yang ini 4, kalau udah selesai, yang di atas, di bawah R kapital. Oke, sudah selesai untuk persamaan ketiga. Selanjutnya kita masuk ke persamaan keempat, yaitu V sama dengan agak kurung ya, agak kurung sama tutup kurung, jadi kita pilih yang ini lagi. V, nah V ya, nolnya kecil lagi, jadi kita pilih yang ini, untuk yang ini, nol. Terus ada lagi X-nya kecil lagi, jadi kita pilih yang ini lagi. X, sudah selesai untuk yang itu ya. Lanjut plus integral ax dt, jadi kita pilih integral lagi, integral yang ini ya. V berbeda dari yang pertama ya. Nah, kita pilih yang ini, integral yang ini berbeda dengan integral yang ini, kita pilih yang ini. V a x, kita pilih ini lagi, bentuk ini x ya, x dt dt, baru di luar di luar ini ya, untuk ada tutup kurungnya kita tulis i, baru plus gak tutup kurung lagi v 0 y, v 0 nya kecil ya, kita pilih yang ini lagi, bentuk yang ini 0, terus y nya juga bentuk kecil lagi, kita pilih ini lagi y, baru ditambah plus integral lagi, integral yang ini ya, tulis yang ini, integral a y, y-nya kecil ya, kita pilih lagi ya, y, terus dt, dt di luar buka dan tutup kurung ada j. Oke, selesai untuk persamaan keempat. Kita masuk ke persamaan kelima. Persamaan kelima ini ada di angka di atas sama di bawah gitu kan? Jadi kita pilih jenisnya yang ini ya, ini ya ini. Oke. Di atas kita tulis 19, di bawah 9, nah, terus F, terus ada min ya, jadi kita pilih lagi untuk yang bentuk yang ini. Oke, selesai untuk persamaan kelima. Kita lanjut ke persamaan keenam. Yang kita pilih yang ini ya, limit di bawahnya X menuju tanda panah, kita pilih dari sini ya, H. Nah, oke. Okay. Terus ada pertanyaannya. Kita lanjut ini. Kita pilih yang ini. Di atas kita tulis sin. Ada juga kurung sama tutup kurung lagi, jadi kita pilih yang ini lagi. Nah, nih. X ditambah H. Nah. Terus di luar tutup buka dan tutup kurungnya ada kurang sin X. Sin X. Oke. Okay. Selesai yang di atas, kita ke bawah. Di bawah H C. Oke, sudah. Itu dia tadi cara membuat persamaan ya. Di sini sudah kita contohkan dari persamaan 1 sampai persamaan keempat. Semoga di aktivitas 1 ini teman-teman juga bisa mengaplikasikannya nanti, dan kita akan melanjutkan nanti ke aktivitas 2. Jadi mungkin nanti di aktivitas 2 kita belajar lagi, oke. Okay? Sekian dulu untuk aktivitas 1 nya, kita lanjut ke aktivitas 2. Kolom A1 radians buka kurung A2
tutup kurung dua kali baru si, 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 he, he, na, baby. Oke sudah dapat ya ini dapat selanjutnya ke bawah sampai ke so let's go on things right now baby. Dapat, ya? Tell me, tell me if you love me now, love me now, love me now. The house on you, I'm lucky now, lucky now, lucky now. C1, you gotta tell me if you love me now, love me now, love me now. I'm wishing for you, I'm lucky now, lucky now, lucky now. Hey, 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 no, baby.
for games? Are we too grown to play around? Young enough to change, but old enough to know better. Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Ooh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better. Ooh, 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 I've been wishing for you. Yes, sama dengan 2 sin pangkat 3 kali 5x kurang cos 3x. Terus kita sampai 360. Okay. Untuk seri S-nya dari ini kita ambil ya. Ini kita blok. Terus kita klik OK. So let's go on the train now, baby. Sudah kita dapatnya. Tell me, tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. The house on you, my lucky now, lucky now, lucky now. Wah. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, my lucky night, lucky night, lucky night. Okay, sudah dapat ya. Tell me, tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. The house on you, I'm a lucky now, lucky now, lucky now. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not.
kurung kurung kepentingan. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Put the house on you, I'm lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Been wishing for you, I'm lucky or not, lucky or not, lucky or not. Tugas sudah selesai. Are we too grown to change? Are we?
Say, 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 hey, hey, now, baby. Oh, mama, don't play